Halo guys, aku lagi ngedit salah satu single Sinetosa yang mau dimasukin ke mini album ntar rilis secara digital. Kebetulan kemarin aku udah kontrak dengan label, salah satu label yang mau bantu rilis apa ya pemasaran lagu Sinetosa secara digital gitu. So, as you can see, aku lagi ada di studio. Di kamar sih sebenarnya. Gaya bener ya kayak studio ini. Aku pakai software Logic Pro X. Seperti yang kalian lihat, ini ada sedikit trouble sebenarnya. Jadi system overload guys. Jadi the audio engine was unable to process all required data in time. Ini aku kekurangan RAM sama yang pasti hard disk sih. Hard disknya lemot, jadi mesti ganti SSD. Cuman kan masalahnya ini aneh, jadi nggak segampang itu untuk bongkar dan ganti SSD. Jadi mesti mesti bongkar apa dibuka si LCD-nya, kacanya dibuka, terus LCD-nya dibuka, bongkar, wah pusing lah. Cara-caranya ada sih, I fix it, cuman ada satu kabel yang aku nggak nemuin, mesti order dari luar, jadi ya susah. SSD-nya sih banyak. Jadi ngakalinnya adalah sabar. Ngakalinnya adalah sabar. Jadi ntar kalau misalnya sistem overload kayak gini, ntar aku balikin lagi, setel lagi dari awal, terus aja kalau overload lagi aku setel lagi, terus aja gitu. Jadi si data lagunya semua masuk ke RAM gitu, ke loading gitu. Ntar bisa selebihnya lancar sih. Biasanya untuk awal-awal doang pas loading suka kayak gini gitu guys. So aku mau lanjut ngedit. Mudah-mudahan nggak banyak trouble-nya sih, cuman 1-2 yang mungkin apa ya, misalnya vokalnya terlalu hiss gitu, SS-nya terus mungkin agak pals-pals sedikit, mesti dibenerin misalnya. Ya hal-hal kecil sih, cuma overall ini udah 99% udah selesai, jadi tinggal dikit lagi. Oke okay guys, mungkin ntar kalian bisa ikuti prosesnya kalau nggak boring itu juga ya. Soalnya pasti agak garing mungkin. Oke deh, kita lihat aja. Oke okay guys, mari kita coba lagi. Di awal. Kita stop dulu, aku mau cek kameranya. Coba aku lihat drumnya. Drum, wih, pusing kan?
Nah. Oh my god. Ya gitu guys. Jadi emang aku mesti nge-upgrade. No. Tidak. Sistem overload lagi. Cak. Oke guys, mixing kayak gini emang mesti fokus dan tampaknya ini bukan waktu yang tepat. Satu, di sana kan ada apa? Pesantren. Anak-anaknya lagi pada atau olahraga atau apa. Jadi banyak suara anak-anak. Terus si kakak baru datang di atas sama si bunda. Terus mau ada tamu katanya, mau ada saudara. Jadi ya tampaknya aku nggak bisa lanjut ya kayaknya. Udah mah tadi sistem overload terus. Jadi kembali harus sabar lagi. Ya seperti pepatah yang sering aku utarakan ke teman-teman. Kalau kita berada di ujung kesabaran, sabarlah sebentar lagi. Gitu guys. Ntar juga beres. So, aku bakal menikmati sisa hari ini bersama keluarga. Tinggalkan mixing sejenak. Jadi mendingan muter-muter lagi. Oke, guys. See you soon. Bye-bye.